Fonis Habib Bahar diperberat menjadi 7 bulan bui. Hakim minta segera Habib Bahar dibebaskan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memperberat hukuman Habib Bahar bin Smith menjadi 7 bulan penjara. Namun hakim meminta agar Habib Bahar dikeluarkan dari tahanan. Hal itu sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang diketuai oleh Untung Widarto dan dua anggota Majelis Eli Endang dan Robert Siahaan. Sebagaimana dikutip dari laman Mahkamah Agung Rabu 31 Agustus 2022, Pengadilan Tinggi Bandung menerima banding jaksa atau vonis 6 bulan 15 hari. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 bulan, ujar hakim. Vonis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung lebih besar ketimbang vonis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang sebelumnya memvonis Habib Bahar dengan hukuman 6 bulan 15 hari. Dalam putusannya, Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menilai Habib Bahar bersalah menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar tidak lengkap. Vonis itu dikurangkan dari masa penahanan yang telah dijalani. Hakim juga meminta agar Habib Bahar dibebaskan dari penjara. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan rumah tahanan negara, kata hakim.